Hasil Arema FC vs Persib, Maung Bandung comeback terkam Singo Edan 2-1. Persib Bandung sukses menekuk Arema FC 2-1 pada laga pekan ke-9 Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Pertandingan Arema FC vs Persib Bandung berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Minggu, tanggal 11 September tahun 2022, sore WIB. Arema FC selaku tuan rumah berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol Dedik Setiawan pada menit ke-45+1. Persib Bandung kemudian bangkit membalikkan keadaan pada babak kedua. Sepasang gol penentu kemenangan Persib Bandung dicetak oleh Beckham Putra, 48, dan David Da Silva, 88. Kekalahan dari Persib Bandung tentu mencoreng debut Javier Roca sebagai pelatih anyar Arema FC. Hasil di Stadion Kanjuruhan sekaligus memperpanjang tren buruk tidak pernah menang Arema FC menjadi 3 laga beruntun. Singo Edan, julukan Arema FC, kini tertahan di peringkat ke-11 klasemen Liga 1 dengan koleksi 11 poin dari 9 laga. Di sisi lain, kemenangan atas Arema FC mengatrol posisi Persib ke peringkat ke-8 klasemen Liga 1 dengan raihan 13 poin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!